bila bersalawat di antara satu amalan yang mempunyai nilai-nilai yang gandaan yang luar biasa, yang di antara lain walaupun nampak macam taklah gandaan tu banyak, tetapi besarnya dari Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis dengan maksud orang yang bersalawat muhiyat anhu ash, orang yang bersalawat ke atas Nabi akan Allah akan salawat atas dia 10 kali. Tapi di samping yang tu muhiyat anhu ashru sayiat wa rufi'at lahu ashru darajat, akan dihapuskan 10 kesalahan dan dosa, diangkat 10 darajat dan tingkatan tinggi di sisi Allah Taala. Ha tu. Tu bukan sikit tu. Tapi kalau 10 Allah balas selawat. 10 dihapuskan dosa, 10 dinaikkan darajat. Walaupun bunyi 10 tapi kerudukan 10 tu hebat. Hanya dengan Allahumma salli ala Muhammad. Ha macam tu ya. Dapat semua tu. Bayangkan kalau diulang banyak-banyak kali, maka tidak heran sebahagian ulama mengatakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu amalan yang paling singkat untuk dapat sampai pada Allah Taala. Ha, itu paling singkat. Shortcut, yang paling shortcut sekali kata sebahagian ulama. Kan? Sebab itu ulama bukan shortcut macam manalah. Maksud dia ulam apa ni, amalan yang ringkas tetapi mempunyai nilai yang luar biasa sehingga kita dapat kelebihan yang banyak daripada. Pasal apa macam tu? Pasal di antara ulama menyebut satu-satunya amal yang tidak akan pernah ditolak di Allah Taala. Amal lain ni ada kemungkinan tolak, ada kemungkinan Allah terima. Tetapi salawat pasti Allah Taala akan terima. Nampak? Pasti Allah Taala akan terima. Sebab itu setiap kali kita salawat pasti akan sabit kebaikan-kebaikannya di sisi Allah Taala untuk kita. Ha kan? Itu penting kan? Ha, tapi bab salawat ni walaupun mudah, walaupun ringan macam tu, tapi tak tetap kita di, sebahagian kita termasuk kita-kita ni kurang beramal dengan salawat. Antara hadis yang mengingatkan kita terhadap benda ini, Nabi SAW pernah menyebut kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman, kan? Dua kalimat mudah nak disebut oleh lidah, borek pada timbang amal, kemudian mendatangkan kasih Allah pada orang yang menyebut dua kalimat ni. Apa kalimat tu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat mudah tapi nah tu deh. Nabi kata Nabi siap sebut tu kan. Borek timbang amal besar. Allah sayang guna pada orang yang boleh nyebut tu mudah. Nah guna untuk kita nyebut itu. Tapi tak juga tersebut. Lebih kurang salawat juga. Kan? Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma. Jadi bagusnya kita sekait dengan wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebut banyak-banyak kali. Kalau kita nak sebut dengan lafaz salawat yang lain macam sebut tadi, itu pun tak ada masalah. Mana ada dalam hadis sebut lafaz-lafaz yang lain yang banyak-banyak tu ustaz? Ha, bukan semua benda yang tak disebut oleh Nabi itu tertogah untuk kita jadikan zikir. Ha, bukan makna yang kita buat itu menggambarkan lebih baik daripada apa yang Nabi buat dan Nabi sebut. Tidak. Macam pernah jadi kan, saya pernah sebut hadis ni pada kita semua kuliah dulu masa, bukan kat sana, kat sini pun dah sebut. Ada sahabat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, dia i'tidal sami'allahu liman hamidah, kita baca rabbana lakal hamd, itu memang Nabi hajar. Kemudian Nabi ajar lagi mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du, kan? Ha, itu biasa kita doa kan. Okey, Nabi baca itu. Tapi ada sahabat bila doa Nabi jadi imam sami'allahu liman hamidah, dia pun rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kan? Jadi bila habis-habis assalamualaikum warahmatullahi, Nabi pun pusing, Nabi tanya manil qail, siapa yang sebut benda tu tadi? Ada sahabat mengaku saya ya Rasulullah. Nabi SAW kata sesungguhnya aku melihat futihat abwabu sama, terbuka pintu-pintu langit, dan aku melihat malaikat-malaikat merebut-rebutkan untuk mencatat sebutan zikir tadi tu. Oh, nak mencatat tu, merebut-rebut kan, untuk
Dan apa nama? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak pernah ajak, Nabi tak pernah sebut, tapi disebut oleh sahabat dan Nabi mengiyakan. Akhirnya menjadi sunat, menjadi tasyrik, menjadi syarak. Sunat di dalam syarak untuk menyebut apa nama? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maka ulama buat kesimpulan, ada syarah Muslim dan syarah Muslim rahimahullah taala ada sebut harusnya menyebut zikir yang tidak ma'thur. Jawazu ihdathi dzikri ghairu ma'thurin fi shalah ma lam yukhalif ma'thur. Ha, ma lam yukhalifil ma'thur. Harus menyebut zikir yang tidak ma'thur. Tidak ma'thur ini tidak sebut dalam hadis di dalam salat. Ma lam yukhalif al-ma'thur. Selama mana tidak bercanggah dengan ma'thur. Ma'thur ni apa? Ma'thur ni Quran hadis lah, kan? Ataupun lebih kepada hadisnya. Nabi tak sebut, tapi sahabat sebut dan Nabi iyakan. Ini sebagai dalil harus, kan? Cuma macam salawat. Nabi tak ajar lafaz salawat kamilah. Nabi tak ajar lafaz salawat syifa. Nabi tak ajar beberapa lafaz salawat yang lain. Yang paling masyhur dan sahih lafaz salawat selawat Ibrahimiyah. Yang lain itu adakah tertolak? Tak. Dia bukan satu bid'ah yang tertolak. Tetapi kalau nak disebut sebagai bid'ah, kalau nak disebut sebagai bid'ah, itu jadinya hasanah. Baik.